Sebelumnya gimana kabar kalian hari ini? Semoga diberikan kesehatan, amin. Oke guys, jadi di video kali ini gue mau bahas tentang dan ini juga salah satu dari requestan kalian ya. Nah, kemarin gue lihat ada beberapa yang komen kalau, "Bang, kasih tahu dong tips dari lu bagaimana cara pick and fire itu secara benar dan gak delay." Karena di defense gue tuh delay, Bang. Oke. Jadi di video kali ini gue bakalan kasih tahu tips bagaimana cara pick and fire secara benar ya, atau ini tips dari pro player juga sih yang sudah gue pelajari, dan juga bagaimana cara ngatasin delay. Itu kan kadang ya, di pick and fire itu kadang-kadang suka delay. Kita tekan tapi itu nggak langsung ya, tapi kayak delay beberapa detik gitu ya. Kayak beberapa detik itu delaynya. Nah, gue bakalan bahas sih bagaimana cara ngatasin yang delay itu. Nah, jadi sebelum itu buat teman-teman, supaya gue tambah semangat untuk kedepannya, jangan lupa untuk klikkan tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notif saat gue upload video terbaru. Dan jangan lupa juga untuk klikkan tombol like-nya guys ya, biar gue tambah semangat juga nih ya. Ntar gue ambil headset. Oke. Jadi ini kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Yang pertama ya, bagaimana cara ngepick fire yang benar. Oke. Jadi kita langsung aja pergi kemari ya. Nah, jadi teman-teman, pas kalian pick and fire itu, kalian usahakan di sini ya. Nah, sini. Ini kan. Ini kan misalnya kan di dalam coveran ya kan. Nah, usahakan pas kalian ngepick itu kalian jangan pernah ngepick di sebelah kiri. Kenapa? Kenapa jangan? Karena ini visionnya itu kalian tuh nampak guys. Nah, kalian tuh nampak banyak itu. Ini kayak mana ya? Depan. Nah, pokoknya kalian tuh nampak kayak open, terlalu open sih badan kalian gitu ya. Nah, ini terlalu open. Makanya gua gua menyarankan ke kalian tuh jangan pernah ngepik kiri, tapi ngepik kanan gini. Nah, kalau kayak gini kalian ngepik ya, atau kalian bisa kombinasi dengan jongkok. Ini cuman persis kepala kalian aja nih yang nampak nih. Cuman persis kepala kalian aja nih ya. Tapi kalau kayak gini, nah ini nampak badan kalian, nampak kepala kalian, dan kalian akan mudah ditembak oleh musuh. Tapi kalian kalau ngepick itu harus dari kanan sih. Itu tips dari gua sih. Nah, jadi kan cuma nampak kepalanya aja di musuh gitu. Gitu ya. Oke guys, itu tips yang pertama ya dari gua ya. Oke. Itu cara ngepick biar nggak kalian terkena oleh musuh sih. Oke, jadi bagaimana cara ngatasin delay? Oke, langsung aja kita balik dulu. Nah, jadi kan kalian buka pengaturan ya. Nah, kalian bisa lihat di bagian pengaturan intip. Nah, jadi tips yang paling ngaruh itu adalah pada bagian miring dan buka teropong bidik. Nah, kalian coba aktifkan ya. Oke, kita coba aktifkan. Nah, gua ngerasa saat kalian mengaktifkan fitur itu ya, ini kan pas kalian ngepick nih, dia kan kebuka teropong bidiknya otomatis. Nah, gua ngerasa di sini kayak delay bukan sih 0,2 detik sih, kayak agak beda gitu. Kayak delay, gua ngerasa delay guys. Serius, ini delay parah nih. Nah, kalau gua matikan. Nah, jadi kalau kita matikan itu kita harus tekan tombol open scope dan tombol miring itu secara bersamaan guys ya. Nah, gua ngerasa tidak ada delay sedikit pun. Oke. Okay.
Nah, gue di sini nggak ada ngerasa delay sedikit pun ya kalau gue matikan ya. Oke, itu tips dari gue sih. Kalian harus cobain sih ini untuk bearing dan buka teropong bidik wajib kalian matikan ya. Ini kalau gue aktifin kayak delay, serius kayak delay. Tapi kalau gue nonaktifkan itu cepat banget. Oke guys ya, kurang lebih seperti itu dari gue ya. Sebenarnya tips-tips ini tips-tips simple sih, tapi berguna sih buat kalian sih guys. Itu hal yang harus kalian pelajari sih. Oke, untuk lain-lain ya kayak ini sih. Dan gue juga merhatiin ya, atau gue sudah cobain sih, antara iPhone sama Android itu memang beda peak and fire-nya ya. Jujur aja sih beda, karena gue pakai dua HP nih. Yang satu gue Realme 5 Pro dan yang satunya gue pakai yang sekarang tuh XR. Nah, gue cobain di Realme 5 Pro itu kayak delay waktu nge-peak ya. Tapi pas gue coba matikan fitur ini, udah kebantu sedikit guys. Walaupun ya di Android kan tahu sendirilah agak beda gitu kan dengan iPhone gitu kan. Oke, mungkin ya itu membantu sih dari gua ya, dan juga pertanyaan kalian semoga terjawab, terbantu juga. Oke, jadi segitu aja video dari gua, semoga bermanfaat. Oke, jadi kesimpulannya kalian jangan pernah ngepick lawan itu kayak gini ya, ke kiri ya, karena itu memudahkan kalian ditembak oleh musuh sih, tapi kalian ambil angle kiri sih, sisi kanan gitu. Nah, ini bakalan mudah sih guys ya. Dan ya, fitur yang tadi wajib kalian matikan. Oke, mungkin segitu dulu video kita hari ini. Semoga saya bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya dan juga ditekan tombol like. Oke, thank you semua sudah nonton. Kita langsung aja masuk ke gameplaynya biar kalian nggak bosan. Ya kan nggak mungkin full tutor gitu. Kita bakalan tes juga di gameplay gitu. High like gitulah ya guys ya. Biar kalian nggak bosan juga. Oke, langsung aja. Let's go. Emang kemarin pas masuk start situ dimintain itu ya? Dimintain pencetin itu ya, gelang. Jangan. Kalau mau dari pihak Gatron bisa bang? Gue udah bilang apa? Keluarga gue lagi. Ada di situ. Tunggu. Tentunya di mana sih anjing, gue takut. NL nomor 4 nah. Dia bang, tadi di tempat lu masih ada bang? Masih dari sini. Di mana bang? Aduh, gak bisa apa-apa. Sini nih, M4. Masih bisa lagi nih. Hah? Nih M4 nih, M4. Ngapa nih turun nih? Emang maghrib udah lewat kan? Enggak. Udah, bro. Ya ampun. Watch out!
Awesome.